Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Okay, alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada malam ni untuk Berani 2021. Kerana saya yakin pada 2021 ni kita kena buat sesuatu dengan lebih baik. Dengan 2021 ni kita kena belajar untuk empower diri kita. Dan kita kena juga empower orang lain. Betul? Dan satu perkara yang saya yakin, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang membezakan orang lain dan diri kita? Apa yang membezakan setiap individu itu? Apa yang membezakan antara safety officer yang biasa-biasa dengan safety officer yang excellent? Okay? Dan itu adalah satu perbezaan yang amat besar. Betul? Dan apa juga yang membezakan orang lain yang maybe kerja cleaner
Ya, maybe kerja, orang kata sebagai maybe bercesa, atau maybe sebagai orang kata mereka yang in charge dalam satu-satu department, compare kepada kita yang diberi pertanggungjawapan tentang safety. Betul? So we have to understand that particular concept. Dan kita kena faham konsep ini. Bila kita faham konsep ini dan kita tahu tugas kita yang utama apa dia? Tugas kita yang paling penting dalam organisation sebagai safety practitioner apa dia? Dan apa perkara yang kita kena bantu setiap orang, setiap individu dalam organisation? Yes, memang akan ada cabaran, betul? Orang kata cabaran utama dalam safety ni adalah majikan, betul? Majikan yang maybe tak support safety, majikan yang kadang-kadang cut corners, majikan yang kadang-kadang orang kata nak kejar apa ni time compare to jaga safety dan sebagainya. But kita kena faham mengapa orang bertindak begitu. Mengapa manusia berfikir begitu? Dan kenapa mereka menggunakan pemikiran yang begitu? Kerana asas yang pertama dalam kehidupan ini yang membezakan orang yang jahil dan orang yang boleh membuat keputusan yang lebih baik, yang membezakan seseorang itu berbanding dengan orang lain adalah apa dia? Ilmu dia. Apa dia? Ilmu dia. That's why kenapa pada akhir zaman ni, pada zaman sekarang ni, yang utama dan senjata yang paling powerful adalah ilmu. Senjata yang paling penting adalah knowledge. Senjata yang paling penting juga adalah apa dia? Ilmu pengetahuan yang anda ada. Kenapa? Itu adalah sesuatu yang hak anda yang orang lain tidak boleh ambil daripadanya. Kepekerjaan. Orang boleh ambil anytime. Majikan tak suka, bos tak suka, anda boleh kena berhenti. Betul? Duit. Duit walaupun banyak mana pun, kalau kita ditimpa sakit, kereta rosak, sekarang ni umpamanya ada bencana alam dan sebagainya, then duit itu keluar macam air. Betul? Okay. Tetapi bila kita ada knowledge, kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, itu adalah sesuatu yang orang lain tidak boleh ambil daripada kita. Itu juga yang kita bawa ke mana-mana. Dan itu juga yang akan membentuk kepribadian kita. Dan yang paling bestnya, itu juga akan membezakan diri anda dan turn around 7 keturunan selepas anda. 7 keturunan Okay, so that's why pada malam ni kita akan wrap up sedikit. Kita dah belajar 5 step. Kenapa 5 step ni penting? Dan apa yang kita perlu lakukan? Dan bagaimana 5 step ini menjadi salah satu cara bagaimana kita boleh control ourselves. Dan, ini keyword dia. Dan, rahsia untuk anda mengawal orang lain. Rahsia untuk anda menggunakannya untuk deploy safety dalam organisation. Yang saya share ni memang we talk about ourselves. Tetapi kita kena faham juga di tempat kerja, kita berkait rapat dengan manusia. Betul? Kita berkait rapat dengan interaksi dengan manusia. Tak kira apa level mereka, mereka still manusia. Mereka bukan binatang. So, cara approach dia adalah cara approach psikologi. Cara approach dia adalah cara approach knowledge. Cara approach dia adalah cara approach dengan menggunakan akhlak yang mulia. Kita kena faham benda tu. So that's why kita kena faham untuk membantu mereka berubah, untuk mengubah persepsi mereka, untuk mengubah cara kerja mereka dan cara bertindak mereka, kita kena equip dan berikan mereka ilmu. Kerana apa? Dengan ilmu, 5 perkara yang kita ada ni akan berubah. Dan bila 5 perkara ini berubah, ia akan membantu banyak perkara dalam diri individu. Okay? So apa 5 perkara yang kita dah share, kita susun nanti balik. Dan kita akan share juga later on apa yang kita akan pelajari lepas ni untuk lebih kuat. Bagaimana nak buat sesuatu tu lebih baik. Dan apa yang anda kena lakukan kepada diri anda dan juga orang lain. Anda boleh lakukan juga dengan majikan, pekerja,
management dan mereka yang perlu dibantu dalam bidang safety ni. Kenapa? Macam saya bagi yang saya share selalu, senjata yang paling powerful dalam akhir zaman ni adalah knowledge dan juga senjata psikologi. Okay, so kita belajar senjata tu. That's why untuk awal tahun ni, awal session ni, saya akan ajar bagaimana kita boleh bantu orang lain untuk berubah. Bagaimana kita boleh bantu diri kita yang pertama, keduanya dengan ilmu yang kita ada, kita bantu juga orang lain. Betul? So therefore, apa yang saya bagi ni adalah sesuatu yang advance. Faham saya? So therefore, apa yang anda perlu lakukan adalah just do it. Apa dah? Just do it. Percaya tak percaya itu kedua. Yang penting, kalau kita percaya buat sesuatu yang betul, kesan dia akan ada impact. Okay, itu jelas. Okay, so tengok siapa yang ada malam ni. Kita tengok. Okay, good. Okay, siapa yang ada jangan lupa love banyak-banyak kat situ, share banyak-banyak kat situ, betul? Dan always remember, sebaik-baik manusia yang boleh beri manfaat, share dekat grup-grup anda yang lain supaya mereka tahu kita jangan asyik nak komplain majikan. Kita jangan asyik nak komplain pekerja. Kita jangan sibuk nak komplain customer. Kita punya subcon, kita punya contractor. Sedangkan ada perkara yang kita belum buat lagi. Ada perkara yang kita belum pelajari lagi. Ada perkara yang kita belum susun dan buat dengan lebih baik. Kenapa? Selagi kita komplain, maknanya ada sesuatu yang belum kita buat dengan betul. Boleh? Okay, tulis kat situ. Jangan banyak komplain. Faham saya? Belajar dulu. Okay? Okay, good. So, kita ada-ada. Okay, Muhammad, apa khabar Muhammad? Irwan, Izwan, apa khabar Wan? Sehat? Alhamdulillah, Wan. Kita ada juga Vini. Hai, Vini. Ya, bagus Vini. Berani. Okay. Dan siapa-siapa yang dah dapat buku saya beritahu, saya dah dapat buku. Ada dah dapat buku, cat-cat terima kasih pun. Korang ni, belajarlah Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah masa lain, bagi saya kekuatan untuk share lagi ilmu-ilmu lain. Faham saya? Buku tu ada 41 muka surat. Kau ingat senang ke nak tulis buku 41 muka surat? Betul? Kau nak tulis report 5 page pun, Faham saya? Okay, good. Okay, so kita apa? Vini kita ada, Hafiza, Alhamdulillah Hafiza. Okay, kita ada Muhammad Nur. Ahmad Nur, apa khabar Ahmad Nur? Waalaikumsalam, Amir. Waalaikumsalam, excellent always. Amin, apa khabar Amin? Waalaikumsalam, Faradi. Waalaikumsalam, apa khabar ni? Alhamdulillah. Dan saya masih pakai baju kerja juga ni. Dan apa? Hari ni persediaan untuk minggu depan, kita akan buat our IRCA Lead Auditor punya course. Di mana kita akan belajar untuk melatih future Lead Auditor. Kita akan melatih untuk mereka-mereka yang akan belajar teknik audit yang betul. Dan kita akan belajar juga bagaimana sebagai seorang safety practitioner, kita boleh utilize dan optimize method audit dengan lebih baik. Dan kita akan juga lihat potential bagaimana auditor berpotensi untuk membantu dalam OSH empowerment. Okay, boleh? Okay, so that's why minggu depan best. Dan saya akan share nanti beberapa perkara apa yang kita lakukan untuk minggu depan. Boleh? Okay, good. So, malam ni kita nak share sedikit bagaimana 5 step tu kita boleh gunakan. Okay, take note on this particular part. Kita nak ubah persepsi kita daripada komplain tentang majikan kepada memperbetulkan diri kita dan menggunakan ilmu yang kita ada untuk memperbetulkan majikan. Faham saya? On that part. So, kita jangan banyak komplain kerana kenapa majikan buat macam tu? Kenapa majikan tak support? Kerana bayangkan mereka dalam keadaan jahil. Mereka kurang ilmu. Mereka maybe kurang pengetahuan tentang safety. Tapi mereka diberi sedikit kelebihan untuk mempunyai maybe syarikat. Ada projek. Ada revenue all that particular thing. So we have to understand bagaimana kita sebagai safety practitioner boleh meningkatkan nilai dan value safety di mata majikan. Memang mencabar. So that's why kenapa kita ada OYK. Memang mencabar. That's why kenapa kita ada regulation khas untuk safety officer. Memang susah. Itu sebabnya kita ada undang-undang berkaitan safety committee. Memang sukar. Itu sebabnya kita ada Factory and Machinery Act. Betul? So kalau benda tu mudah, tidak akan ada akta yang backup all this particular safety and health. Tetapi isu dia bukan legal. Isu dia adalah bagaimana OYK, safety officer, triple S, orang kata safety coordinator,
Maybe mereka-mereka juga yang terlibat dalam safety and health ni, especially yang jatuh dalam kategori OYK, boleh menggunakan teknik yang betul untuk kita empower safety. Untuk kita membetulkan safety dari segi persepsi majikan dan pekerja. Okay, so that's why kenapa saya share benda ni, kerana benda ni adalah advanced information, advanced thing yang saya pernah gunakan dan saya kongsi dengan anda supaya anda boleh gunakan ilmu ini dan praktikkan benda ni. Okay, boleh? So what happened is, kita dah discuss 5 step. Berapa step? 5 step. Okay, Irwan maybe dah ada kat tuan, tolong share maybe kan. Apa 5 perkara tu? Siapa yang dah ada kat sini, tolong bagi bagi salam, bagi hello, bagi love, love like kat situ sikit, betul? Dan jangan lupa share pada grup anda, share pada page anda. Kerana apa? Sebaik manusia orang yang boleh beri manfaat, betul? Beri manfaat pada orang lain. Okay, good. So, step pertama yang kita telah pelajari apa? Behavior. Action. Tindakan yang menghasilkan result. Kalau kita tak bertindak, kita tak ada behavior yang betul, kita tak ambil tindakan, sebarang perubahan tidak akan berlaku. Dan kita kena faham, tindakan kena buat dengan betul. Tindakan kena buat dengan ilmu. Tindakan kena buat dengan, orang kata, tepat. Kenapa? Bila kita tak membuat tindakan yang betul, kita tidak akan ada energi yang betul. Betul? Okay, pertama sekali, adalah behavior ataupun action. Ya, kenapa? Behavior create action. Then action create result. Okay, kalau kita nak result yang berbeza, kita kena adjust kita punya behavior. Kedua, kenapa kita repeated untuk buat sesuatu? Kenapa kita makan sesuatu tempat tu, asyik nak makan kat tempat tu lagi je? Dan kalau tak pergi, kita rasa miss. Kerana yang kedua, step yang kedua yang kita kena faham adalah feel. Apa dah? Feeling. Kerana apa? Manusia adalah human, a creature of feeling. Bila sesuatu tu best, sesuatu tu sedap, dan sesuatu tu menyeronokkan, kita akan buat dia berulang-ulang kali. Betul? Tetapi kalau perkara itu membosankan, perkara itu tidak ada nilai ataupun feel dia tak best, kita akan stop untuk buat dan kita akan cari option lain. So, kedua, step yang kedua, kita kena make sure safety ni orang rasa best. Safety ni orang rasa seronok. Safety ni sesuatu yang orang kata menggembirakan. Bukan diri dia saja, menggembirakan orang lain. Terutama keluarga yang perlukan mereka untuk pulang dengan selamat. Itu penting. Yang keempat. Okay, sorry. Yang ketiga. Kita kena betulkan attitude kita. Attitude adalah persepsi kita terhadap kehidupan. So that's why we have to understand, apapun orang buat pada kita negatif, kita fall back on positive punya attitude. Dan macam mana saya bagi tahu bagaimana kita nak start dengan positive attitude? Kita bagi salam. Good afternoon. Good morning. Assalamualaikum. That also one way of another untuk kita instill our good attitude. That part. Dan yang keempat, juga perkara yang kita boleh perbetulkan. Apa dia? Belief. Atau kepercayaan. Kenapa? Belief adalah sesuatu yang orang pegang dan itu juga menghasilkan tindakan. So that's why, kadang-kadang majikan fikir, belief dia adalah, oh, dengan kita cut cost, kita boleh untung lebih banyak. Bila kita cut safety, kita boleh, orang kata, untung lebih banyak. Bila kita cut corners, kita akan untung lebih banyak. Nampak tak? So that is the belief yang kita kena betulkan. So that's why belief amat penting, kerana belief adalah sesuatu kepercayaan yang menyebabkan orang sesuatu itu bertindak. Dan ingat, saya share juga be, do, get. Apa dia? Be, do, get. Dan juga last but not least, penting juga all this part dirangkumkan dalam satu, apa dia? Programming. Kenapa? Manusia ni kadang-kadang diprogram untuk membuat sesuatu. Contohnya, kenapa kita gosok gigi? Kerana apa? Kita diprogramkan daripada kecil, daripada sekolah, untuk gosok gigi. Dan bila besar, kita nak deal dengan orang, mulut ni busuk, kita gosok gigi. Kerana apa? Ia diprogramkan berulang-ulang kali, sehingga bila kita dewasa, tak perlu disuruh pun, benda tu kita buat. Nampak tak? So that's why, behavior, feeling, attitude dan juga belief akan di enhance oleh programming. Okay? Dan saya akan share nanti, bagaimana kita nak program diri kita, bagaimana kita nak program orang lain? Okay, tulis saya dulu. Siapa nak tahu
macam mana nak program. Beritahu saya nak, dan saya akan share bagaimana nak program diri kita dan bagaimana kita nak bantu program majikan dan juga pekerja. Ha, beritahu saya nak programming. Klik kat situ. Ha, okay. Kerana apa? Manusia ni adalah satu makhluk yang best. Kerana apa? Kita boleh program dia. Kita boleh buat mereka untuk percaya apa yang mereka percaya. Bertindak apa yang kita nak mereka bertindak. Ha, rasa apa yang kita design mereka untuk rasa. Dan juga orang kata apa? Bentuk attitude yang lebih positif. Ha, boleh? Okay, good. Ha, siapa yang nak benda tu, begitu. Saya nak programming. Dan saya akan share bagaimana nak program kepala otak ni. Betul? Ha, okay, good. Kawan, manusia is a creature of habit. Ha, human are creature of culture. So, kita kena faham bagaimana nak program ourselves. Bagaimana nak program orang lain. So, kita jangan komplain tentang kelemahan orang lain kalau kita tahu teknik yang betul untuk program mereka. Kita jangan komplain pekerja tak ikut kalau kita tak gunakan teknik yang betul untuk program mereka. Sebaliknya, kita asyik marah mereka. Kita asyik orang kata cari kesalahan mereka. Majikan pun kita bagi tahu asyik komplain majikan macam ni. Sedangkan kita gagal untuk program mereka. So, that's why kalau komputer, apa yang kita programkan akan keluar. Manusia pun sama juga. Contoh dia, kenapa kau makan satu hari 3 kali? Paling kurang. Kalau kat asrama tu kadang 5 kali. Kenapa anda makan dengan tangan kanan? Kenapa anda pakai baju? Kenapa anda pakai seluar? Faham tak? Kenapa anda pakai kasut? Ia adalah programming. Apa dah? Hello, kenapa tak? Kenapa orang tak ikut safety? Kerana kepala otak dia belum diprogramkan lagi. So that's why kita jangan salahkan mereka dulu. Kita kena perbaiki cara kita supaya kita boleh program mereka. Betul? Ha. Memang mereka kadang-kadang tak follow. Kerana maybe programming dalam kepala otak dia belum dibetulkan. Dan kadang-kadang dia punya RAM dengan hard disk pun rosak. So kita kena betulkan dulu. Hantar repair, replace ke, refurbish ke. Baru kita masukkan program baru. So we have to understand that concept. Ha, kerana apa? Setiap manusia dia ada dah ada pre-program yang sebelumnya. So bila safety masuk, kita kena programkan kepala otak mereka supaya mereka follow safety. Hello, boleh? Ha, anda dapat. So therefore, 5 step ni kita susun balik. Okay, apa yang berlaku? Ha, okay, saya nak anda tengok benda ni. Okay, good. Ha, benda ni nampak simple eh, tapi benda ni penting. Saya nak anda tengok benda ni. Okay. So, apa yang kita nak faham adalah, okay, bila kita program seseorang, okay, bila kita program kepala otak manusia ni, ataupun karakter manusia, then programming itu akan menjadi belief. Okay? Dan sesuatu belief itu menyebabkan akhirnya timbulnya attitude. Dan attitude pula, kalau kita ada positive attitude, dia akan create feel. Okay? Dan daripada feeling, kalau orang tu dah berkobar-kobar untuk buat sesuatu, bersemangat untuk buat sesuatu, dia rasa dia, orang kata, feel the best untuk buat sesuatu, then dia akan determine the action. Dia akan buat tindakan untuk buat. Dan bila dia lakukan tindakan, perubahan akan berlaku dan dia akan menghasilkan result yang berbeza. So that's why, kalau kita tengok dekat sini tuan dan puan, yang kita kena buat, yang paling utama untuk kita perbetulkan belief dia, untuk kita betulkan attitude dia, untuk kita create feeling, untuk kita ada action dan akhirnya ada result yang berbeza, so kita kena programming dengan betul. Apa dah? Kita kena programkan kepala otak majikan ni, kita kena programkan kepala otak pekerja ni, kita kena programkan dengan betul supaya mereka melihat safety ni dalam perspektif yang betul. Itu penting. Masalahnya, bila kita masuk kerja, kita tak tahu macam mana nak programkan mereka. So at the end of the day, kita komplain, komplain, komplain aja. Tidak ada sesuatu dalam dunia ni, tuan-tuan, perempuan, yang lahir sendiri tanpa dibina. Faham maksud saya kan? Mesti ada pencipta dia. Mesti ada, orang kata, permulaan dia. Kecuali satulah, pencipta kita. Faham saya? Semua ada benda lain yang ada dalam dunia ni, ada permulaan dia. Sama juga dalam manusia.
Apa yang menyebabkan manusia berfikir begitu, percaya begitu, bertindak begitu? Kerana programming yang ada dalam diri dia. Contoh dia, kenapa majikan tak support safety? Kerana kemungkinan programming yang dalam diri dia belum betul. So dalam safety, tugas kita adalah untuk programkan mereka. So that's why kita ada safety and health program. Safety and health program ni bukan kau sekat nak buat perhiasan je. Safety program ni bukan sekat kau nak adakan nampak sibuk je safety. Safety program ni bukan nak tunjukkan safety ada kerja. No. Safety and health program tujuan dia adalah untuk programkan kepala otak mereka, programkan attitude mereka, programkan belief mereka supaya akhirnya tindakan mereka comply dengan safety. Itu tujuan HSC program. Itu tujuan program yang kita buat untuk 6 bulan, 3 bulan, setahun. Bukan kau buat, buat perhiasan, lepas tu tak buat, konon-kononnya ada. Salah. So, tujuan kita adalah nak buat programming. Apa dah? Programming. Ha. Dan macam mana nak buat programming? Okay, good. Macam mana nak buat programming? So, kita akan share next session kita. Besok saya akan share bagaimana kita nak program diri kita juga dan kita nak program orang lain. Betul? Supaya bila kita program mereka dan terus program, program, program dan akhirnya kita dapat apa yang kita nak dan akhirnya juga setiap orang akan melihat dan mengikut apa yang sepatutnya. Betul? Kerana apa? Contoh dia. Macam mana saya bagitahu tadi. Nah, kenapa kita pakai seluar? Kerana kita dah diprogramkan untuk pakai seluar. Supaya kita tidak rasa feel malu. Maksudnya, kerana kita percaya pakai seluar ni penting. Dan percaya ia adalah salah satu value. Apa dia? Value. Ingatlah, belief bergantung pada value. Dan kita ada, seorang orang Islam, kita ada aurat. Betul? Value kita untuk menutup aurat. Betul? Dan akhirnya, bila kita percaya, kita rasa selamat bila kita pakai seluar. Akhirnya, tindakan kita, kita pakai seluar. Hello, faham? Tapi yang pertama, untuk kuatkan benda ni, kita kena programkan dia berulang-ulang kali. Dan akhirnya, tanpa disuruh, kau pergi kerja pakai seluar. Betul? So, that is where the programming come into the picture. So, that's why, saya akan share dengan anda later on, mulai malam besok, bagaimana kita nak involve dalam the programming. Dan saya akan ajar anda beberapa step. Dia panggil the 5 step. Apa dah? Bukan 5 step. 5. Cara bagaimana kita nak program diri kita dan bagaimana kita nak bantu juga programming orang lain. Betul? So that's why lepas ni lihat safety program dekat tempat kerja bukan untuk perhiasan. Ia adalah untuk memprogramkan kepala otak mereka, programkan mereka punya apa dah? Belief. Programkan mereka punya attitude, programkan mereka punya behavior, programkan mereka punya feeling supaya akhirnya action yang diambil lebih baik daripada sebelumnya. Okay, wah, ada yang kata malam ni heavy lah sikit tu. Okay, bagus. So I hope that anda boleh faham this particular thing. Dan insyaAllah malam besok saya akan ajar step untuk bagaimana kita nak program manusia. Bagaimana kita nak program diri kita supaya kita lebih positif. Ingat, apa pun tindakan kita adalah sesuatu yang kita pilih. Kerana kita ada 2 tangan, so kita akan pilih. Dan kita ada sedikit kekuatan untuk memilih. Kalau anda boleh pilih jadi positif, why not pilih untuk positif? Kalau anda boleh pilih untuk jadi lebih baik, kenapa anda tak pilih untuk jadi lebih baik? Kalau anda diberi peluang untuk mengubah sesuatu, kenapa tidak kita bantu untuk merubah sesuatu? Ingat, tahun 2021 adalah berani 2021 dan berani untuk kita berubah dan merubah. Okay? So, stay safe, stay healthy and stay excellent. Dan kita jumpa balik malam esok. Okay? Okay, bye.
Thank you.